Hari Kesehatan Nasional di Indonesia diperingati pertama kali pada 12 November 1964 untuk mengingat keberhasilan pemberantasan malaria pada era tahun 50-an, di mana penyakit malaria merupakan penyakit yang banyak diderita masyarakat Indonesia dan merenggut ratusan ribu jiwa. Dan kini, HKN diperingati pada 12 November setiap tahunnya. Tahun ini, peringatan HKN ke-57 mengusung tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. HKN ke-57 bertujuan untuk saling bekerja sama, bertumbuh, mencapai herd immunity, sehat dan bebas, dan menjauhi kerumunan, juga mengurangi mobilitas. Ini menggambarkan semangat kerjasama, kolaborasi, dan gotong royong, elemen kesehatan, dan juga masyarakat dalam melawan pandemi COVID-19. Sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku.